detik-detik Mario Dandi keluar dari tahanan rutan Polda Metro Jaya. Sempat terekam kamera sob, ia memberikan tatapan yang dinilai songong ke awak media. Namun, ketenggelan tersebut hancur ketika putra Rafael Alun itu kedapatan menangis. Di tengah reka ulang rekonstruksi. Mario Dandi melakukan reka ulang penganiayaan David bersama Sane Lukas di TKP Perumahan Green Permata Residence, Ulu Jami, Pesanggrahan, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Namun, sebelum sampai ke lokasi TKP, Mario Dandi terekam kamera keluar dari tahanan rutan Polda Metro Jaya. Ia memberikan tatapan yang dinilai terlalu songong dengan mendongakkan kepalanya dan menatap tajam ke arah awak media. Setelah memberikan tatapan itu, polisi pun menarik Mario Dandi untuk segera ke lokasi TKP. Ia pun berlari-lari dengan cepat. Momen itu pun kemudian tersebar di media sosial, dan menuai amukan warganet. Tatapan songong Mario Dandi saat keluar dari rutan Polda Metro Jaya, awak media dipelototin, ucap salah satu akun Twitter warganet. Berbeda saat di video dan keluar dari Polda, selama proses reka ulang, Mario Dandi terlihat sangat lemas. Dan tak bertenaga, ia bahkan hanya menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Dari adegan satu ke beberapa adegan. Berbeda saat video penganiayaan tersebar di media sosial. Mario Dandi tampak tak mengenal belas kasih dan berkali-kali menginjak-injak tubuh David. Tak hanya itu, di pertengahan reka ulang, Mario Dandi kedapatan menangis di beberapa adegan. Adegan pertama ketika saksi berinisial N berteriak dan menghampiri mereka. Dengan MDS melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo. Kamu ambil ancang-ancang seperti berlari. Ya oke. Okay. Ya Iden persiapan, Iden persiapan. Ulang. Muncul lagi aja pemberedap pemilak. Dengan posisi SL masih melakukan perekaman disaksikan dengan oleh anak AG. Ya, seperti itu. Iden sudah. Kemudian adegan selanjutnya dilanjutkan dengan selebrasi yang dilakukan oleh TES Trendel. Coba dong. Ya, silakan kamu lakukan selebrasi seperti saat itu. Begitu saat selebrasi kamu mematung untuk diambilkan dokumentasi. Ya, lakukan. Tidak di situ. Posisinya enggak di situ. Nah, posisinya salah. Ini adegan yang bersangkutan melakukan selebrasi setelah melakukan free kick. Ya, ini kan sudah dilakukan dia. Ini posisi setelah dia lakukan, posisi akhirnya seperti ini. Ya, seperti Cristiano Ronaldo.